teman-teman, sahabat setia faktor Salam sejahtera bagi semuanya Selamat jumpa lagi dengan faktor, pakar tutorial Pada kesempatan ini, faktor akan berbagi tips dan info Yaitu tentang penyimpanan cloud gratis Yang kapasitasnya atau ruang penyimpanannya sangat besar sekali Yang pertama, penyimpanan cloud gratis yang cukup besar yaitu Terabox. Ini adalah website dari Terabox. Seperti tertera pada websitenya di sini, Terabox menyediakan ruang penyimpanan gratis sebesar 1024 GB dan permanen. Yang kedua, penyedia penyimpanan gratis adalah Mega. Ini websitenya, Mega menyediakan sebesar 20 GB, jadi sedikit di atas Google. Yang ketiga, penyedia penyimpanan gratis yang paling besar adalah S-Cloud. Ini adalah websitenya. S-Cloud menyediakan ruang penyimpanan 500 TB atau sekitar 500.000 GB yang sepenuhnya gratis. Ini yang terbesar kalau kita melihat dari space-nya, dari ruang penyimpanannya yaitu iCloud. Kemudian yang kelima, penyedia ruang penyimpanan gratis yang cukup besar adalah Wextra. Yang ini hanya sayangnya untuk Wextra hanya bisa diakses dari handphone, dari Android. Nah, itulah tadi kelima Penyedia penyimpanan gratis yang cukup besar dari kelima penyedia penyimpanan gratis tadi, menurut faktor yang paling mudah digunakan, adalah terabox. Kenapa terabox? Karena terabox, selain kapasitas yang diberikannya cukup besar, yaitu satu terabyte, juga cara penggunaannya sangat mudah, juga support untuk. PC, laptop atau komputer dan juga support untuk handphone. Oke, bagaimana cara mulai menggunakan Terabox? Mari kita mulai dari awal. Silakan buka browsernya. Pada bagian address bar, silakan ketikkan Terabox. terabox.com seperti itu, lalu di enter. Nah, kita masuk ke homepage, halaman utama dari terabox.com. Kemudian, untuk memulai menjadi membernya, silahkan pada bagian jendela login yang ada di sisi sebelah kanan. Klik login dengan akun Google, ini lebih mudah. Jadi, kita tidak perlu menuliskan nama, data, dan lain-lainnya. Tinggal klik pada bagian login dengan Google di sini. Nah, pada jendela yang muncul, silahkan pilih akun Google yang mau digunakan sebagai akun Terabox. Misalnya, faktor pilih: pakar tutorial Gmail.com yang ini. Klik di sini, nah kita langsung masuk ke halaman member Terabox milik kita. Nah, di sini akan tertera nama kita. Oke, di sisi sebelah kiri. Sidebar sebelah kiri, Terabox telah menyediakan nama-nama folder yang bisa kita gunakan. Ada folder gambar, dokumen, video, musik, lain-lain. Kita bisa mengupload file-file sesuai dengan folder yang telah disediakan Terabox maupun kita mau membuatnya sendiri. Misalnya. Kalau kita mau membuatnya sendiri, berarti kita memilih di semua file di sini. Nah, di bagian atas di sini ada tiga menu: unggah, upload, jarak jauh, dan buat folder. Untuk membuat folder, tinggal klik pada tombol buat folder seperti ini. Silahkan beri nama untuk foldernya, misalnya. Setelah diketikkan nama foldernya, silahkan enter atau klik pada tanda checklist di samping kanannya yang ini. Nah, maka proses pembuatan folder berhasil. Jika mau membuat lagi, caranya sama, tinggal klik buat folder, kemudian beri nama foldernya, misalnya, lalu enter atau klik tanda checklist. Nah, seperti itu cara membuat foldernya. Sekarang, bagaimana cara menguploadnya? Misalnya, kita mau mengupload foto, silahkan klik pada folder foto collection di sini, klik untuk menguploadnya. Silahkan sorot pada menu unggah di sini. Nah, di sini ada dua pilihan, sama dengan seperti di Google Drive upload dalam bentuk file atau upload dalam bentuk folder karena kita menggunakan akun gratis saat upload nanti ada keterbatasan kalau kita upload dalam bentuk folder itu kita agak sulit menghitung jumlah filenya karena untuk akun gratis sekali upload itu tidak boleh lebih dari 300 file jadi, untuk lebih mudahnya, kita pilih "upload file" saja, kecuali kalau memang teman-teman sudah yakin isi foldernya, jumlah filenya sedikit. Silahkan unggah dalam bentuk folder di sini. Oke, okay. kita unggah dalam bentuk file saja biar kita mudah menghitungnya. Klik di sini, nah, karena kita tadi. Akan mengupload ke folder koleksi foto, silahkan cari fotonya. Nah, misalnya dari foto ini, di sini kita bisa menghitung dengan mudah. Oke, sebagai percobaan, misalnya faktor upload banyak dulu sekaligus tinggal di blok seperti ini. Entah berapa jumlahnya yang terseleksi, ini kita coba saja dulu. Setelah terseleksi, semua foto yang mau di-upload ke terabox langsung klik tombol open. Nah, di sini ada notifikasi terlalu banyak file. Maksimum jumlah file dalam sekali upload, sekali unggahan adalah 300 file. Berarti file foto yang kita seleksi tadi lebih dari 300 file. Klik tombol OK. Kita kembali. Sorot pada menu unggah pilih unggah file nah sekarang kita hitung ini satu barisnya berisi 10 foto mulai dari sini oke misalnya sampai di sini setelah terseleksi foto-foto yang mau diupload seperti ini tinggal klik tombol open oke nah di sini muncul jendela upload silahkan tunggu Sampai proses uploadnya selesai, semakin banyak yang kita upload, semakin lama, semakin besar ukuran file fotonya, maka akan semakin lama. Dan semakin lambat kecepatan atau koneksi internet kita akan semakin lama pula. Oke, di sini yang berhasil telah kita upload sebanyak ini itu cara mengupload file ke terabox nah sekarang bagaimana cara sharenya cara membagikannya karena di terabox kita juga bisa berbagi file cara untuk membagikan atau mengirimkan file-file yang ada di terabox cukup beri tanda checklist pada kotak persegi di samping kirinya di sini seperti ini nah misalnya tiga foto yang pertama ini akan kita bagikan setelah tercekik seperti ini. Klik pada menu berbagi. Nah, ini nama filenya, img, karena tidak diberi nama. Tipe filenya JPEG, JPEG, dan seterusnya. Masa berlakunya selamanya. Tautan pribadinya mengikuti aturan. Kalau ingin tahu aturannya, silahkan klik pada aturan. Oke, kita langsung ke penerima. Siapa penerimanya? nah di sini karena kita menggunakan akun gratis maksimal kita bisa mengirim ke lima orang artinya ke lima email silahkan ketikkan di sini emailnya sebagai contoh misalnya nah setelah dituliskan alamat email yang pertama silahkan tekan tombol spacebar diberi spasi nah seperti itu tuliskan email yang kedua setelah selesai email yang kedua, tekan lagi space bar. Nah, ini udah dua orang. Yang ketiga, misalnya, odesnaga@yahoo.com sama tekan space bar dan seterusnya. Nah, setelah alamat email kita ketikkan di sini, maksimal 5 email, 5 penerima baru klik berbagi kalau mau dibagikan langsung dalam bentuk filenya ke pemilik email-email ini, tetapi kalau mau yang dibagikan tautannya, silahkan di sini klik tautan. Oke, okay. faktor klik dulu pada tombol berbagi, klik tombol berbagi. Nah, maka ketiga file ini telah terkirim ke tiga orang tadi. Oke, okay. kita cek misalnya tadi faktor mengirimkannya pada ODS Naga at gmail.com di sini kita buka emailnya nah ini dia file yang dikirim dari pakar tutorial ke ODS Naga at gmail.com klik di sini nah tiga gambar yang dikirim ke ODS Naga at gmail.com ini bagi si penerima untuk melihat filenya, silahkan tinggal klik pada cek dokumen. Klik pada tombol cek dokumen di sini. Klik. Nah, muncul seperti ini. Caranya silahkan checklist. Klik. Checklist seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau sudah memiliki akun Terabox, bisa simpan ke Terabox saya. Kalau belum, silahkan unduh. Klik pada tombol unduh. Nah, sekarang file-file sudah mulai di-download. Ini ada dua kali tadi, terklik dua kali, kita batalkan yang satu, biarkan satu saja. Oke, sudah selesai di-download, kita buka klik anak panahnya tampilkan dalam folder nah ini dia karena ini tiga buah foto sehingga kalau kita mendownloadnya sekaligus otomatis dalam bentuk folder zip silahkan ekstrak caranya tinggal klik kanan pilih ekstrak to imj yang ini sesuai dengan nama filenya klik nah di sini baru kita bisa membukanya Silahkan double klik, klik. Nah, ini tiga foto yang dikirim tadi. Oke, itu cara mengirim dan membuka file dari terabox. Kita kembali ke file hasil kirimannya di sini. Jika file ini mau disimpan ke terabox, kita kalau kebetulan kita sudah memiliki akun terabox, tinggal klik simpan ke terabox saya lalu konfirmasi. Di sini sudah ada notifikasi file berhasil disimpan, lokasi penyimpanan file download. Klik tombol lihat sekarang. Nah, ini foto yang kita download dari kiriman pakar tutorial yang diterima oleh ODS Naga oleh 10 terpopuler di sini. Itu caranya jika mau disimpan lagi ke dalam terabox. Nah, kita kembali ke sini. Nah, misalnya kita akan share link filenya, misalnya foto yang akan kita share. Setelah terbuka, file yang akan kita share linknya, silahkan pilih. Misalnya, foto yang ini, beri tanda checklist seperti ini. Nah, misalnya kita tadi akan membagikan foto ini, file ini dalam bentuk link, klik pada menu berbagi, silahkan pilih. Pada bagian menyalin tautan di sini, menyalin link, klik di sini, tunggu beberapa saat. Nah, tautannya telah disalin. Misalnya, kita paste dulu, tempel dulu, misalnya di Word supaya lebih jelas. Nah, ini linknya yang kita dapatkan dari foto tadi. Di sini ada kode ekstraksinya, itu bedanya. Membuat link di Google Drive dengan membuat link di Terabox. Kalau di Google Drive, tanpa embel-embel kode ekstraksi, tetapi pada Terabox kita harus mengirimkan berikut kode ekstraksinya. Ini yaitu semacam passwordnya. Oke, okay. faktor buka link ini kita copy. Yang ini linknya sampai sini, klik kanan copy kita buka misalnya di browser baru di akun yang berbeda misalnya nah di sini paste di sini nah ini link tadi silahkan di enter nah seperti ini tampilannya jika kita membagikan tautan membagikan link file dari terabox jadi tidak langsung untuk bisa membukanya file tadi kita harus memasukkan kode ekstraksinya semacam passwordnya jadi kita kembali ke sini tinggal copy ini ctrl C nah baru kita paste di sini masukkan di sini pada kolom ekstrak file ini kodenya baru ekstrak file nah barulah kita bisa mendownload File tadi dari Terabox milik pakar tutorial, walaupun si penerimanya tidak menjadi member Terabox, dia tetap dapat mendownloadnya. Tampilannya seperti ini: bagi orang yang belum memiliki member Terabox, tinggal di tanda checklist pada filenya, baru kita unduh download seperti itu. Cara membagikan filenya, jika yang dibagikan dalam bentuk tautan, jadi yang kita bagikan bukan saja linknya, tetapi berikut kode ekstraksinya. Nah, jika teman-teman berniat untuk menjadi member premium, silahkan infonya klik di bagian member premium di sini, klik. Nah, ini informasinya jika teman-teman mau mencoba atau mau beralih ke akun berbayar atau akun premium. Ini yang ditawarkannya lebih lengkapnya di bagian bawah di sini silahkan disimak. Yang ini adalah fitur-fitur bagi pengguna gratis, sedangkan yang di sisi sebelah kanan adalah fitur-fitur atau kelebihan-kelebihan bagi pengguna berbayar atau member premium. Hanya perlu diketahui di bagian bawah saja di sini waktu penyimpanan file di tempat sampah kalau untuk akun gratis setelah kita mendelet atau menghapus file dari terabox maka di tong sampah di keranjang sampah sebelum 10 hari kita bisa masih mengembalikannya masih bisa merecovery file tersebut jika kita salah mendelet. Sedangkan untuk member premium, member berbayar lebih lama yaitu 30 hari. Jadi setelah file di delete masuk ke keranjang sampah, sebelum 30 hari kita masih bisa mengembalikan file-file yang kita hapus tersebut. Oke. Okay. Itu infonya jika teman-teman mau beralih ke akun berbayar atau ke member premium. Untuk info harganya, teman-teman tinggal klik pada tombol "Coba Gratis" di sini. Nah, ini harga-harga yang ditawarkan untuk member premium. Jika ingin lebih lengkap lagi informasinya dan cara-cara pembayarannya, silahkan klik pada tombol "Lanjut" di bawah ini. Oke, okay. kemudian tadi, seperti yang sudah disinggung, sudah disebutkan semua faktor teman-teman juga bisa menggunakannya dari handphone dengan cara menginstal aplikasi Terabox dari Play Store. Faktor contohkan di layar handphone. Nah, setelah terbuka layar utama handphone kita, silahkan cari Play Store. Nah, ini dia Play Store. Klik pada Play Store. Kemudian di bagian Kotak penelusuran, silahkan ketikkan terabox. Nah, ini dia terabox. Klik pada terabox, silahkan klik pada tombol install. Tunggu beberapa saat. Oke, proses instalasi sudah selesai. Klik pada tombol buka, kemudian pada notifikasi yang muncul di sini, silahkan klik tombol setuju sama seperti tadi ketika kita membuat akun di versi desktop. Nah, di sini silahkan login dengan akun Google. Klik. Nah, gunakan akun Google yang sama dengan yang kita buat di Terabox versi desktop tadi yang kita daftar tadi. Nah, tadi waktu daftar faktor menggunakan pakar tutorial 99 yang terakhir. Tetapi akun 10 terpopuler juga sudah memiliki terabox. Silahkan pilih salah satu saja. Misalnya karena di handphone ini akun Google yang utamanya adalah ODS Naga H-Mail 10 terpopuler jadi faktor pilih yang pertama yang ini. Klik di sini. Tunggu beberapa saat. Nah, silahkan klik pada aktifkan agar foto kita itu memiliki cadangan secara otomatis klik kemudian klik saja pada tombol mengerti kemudian izinkan klik lagi aktifkan pencadangan otomatis nah ini tampilan aplikasi Terabox di handphone kita karena kita menggunakan versi gratis otomatis di sini muncul iklan ini adalah iklannya untuk kembali ke aplikasi Teraboxnya silahkan di sini lanjut ke aplikasi Terabox klik di sini nah ini tampilan Terabox kita di handphone nah di sini banyak sekali foto-foto yang telah faktor upload ke member Terabox gratis nah bagaimana cara membagikannya file-file yang ada di member Terabox kita misalnya Faktor bagikan Gambar yang ini misalnya. Klik pada gambarnya. Nah, ini gambarnya. Nah, di bagian bawah di sini ada tombol untuk melihat foto asli, artinya ukuran aslinya. Karena foto-foto yang ditampilkan pada Terabox itu resolusinya sudah direndahkan dulu, dipangkas dulu. Mungkin tujuannya untuk mempercepat. Kemudian tadi bagaimana cara membagikannya? Klik pada tombol "bagikan" di sini, nah, bagikan ke siapa dan kemana: Facebook, WhatsApp, Messenger, atau menyalin tautan. Untuk menampilkan fitur lainnya yang bisa menerima share dari terabox, silahkan klik pada menu "lebih banyak" di sini. Klik di sini untuk menampilkan lebih banyak. Nah, ini dia medsos lain atau fitur-fitur lain yang bisa menerima share file dari Terabox. Lebih lengkap di sini, bisa ke WhatsApp, prepaid share, Drive, Google, ke Terabox lagi, Yahoo, Gmail, Classroom, dan lain-lain. Kita juga bisa men-share-nya melalui Bluetooth. Oke, misalnya sebagai contoh, faktor share melalui WhatsApp. Silahkan klik pada WhatsApp. Silahkan klik di sini. Mau ke siapa? Gambar tadi dikirim, misalnya faktor kirim ke di faktor ke sini. Cara mengirimnya sama dengan kita share di WhatsApp. Nah ini dia yang terkirim di sini dalam bentuk link. Klik tombol kirim. Nah ini yang paling akhir yang kita kirimkan tadi. Bagi si penerima untuk melihatnya nanti tinggal klik link ini, tinggal tap link ini. Nah, maka dari handphone kita akan masuk ke terabox.com dan ini fotonya yang dikirim tadi. Nah, setelah masuk fotonya seperti ini, tinggal download kalau mau di-download atau simpan di handphone kita. Oke, itu cara menggunakannya melalui aplikasi Terabox di handphone kita, di Android kita. Satu hal lagi barangkali yang perlu teman-teman ketahui bahwa Terabox selain menyediakan aplikasi untuk Android seperti yang sudah kita install sebelumnya, teman-teman juga bisa memasang aplikasi tersebut di iPhone maupun aplikasi untuk versi desktop di Windows. Oke, demikian tutorial bagaimana cara mendapatkan 1 terabyte penyimpanan cloud secara gratis. Dari terabox.com. Teman-teman bebas memilih penyedia penyimpanan gratis mana yang mau digunakan. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, di share dan icon loncengnya ditekan. Lalu pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pasar Tutorial. Eh, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum nah, warahmatullahi wabarakatuh.